Hai guys, balik lagi di channel Angbat 01 dalam video game Red Dead Redemption 2. Di video kali ini kita akan melakukan hal-hal di luar nalar dan hal-hal yang tentunya berbau psikotes yang ada di game Red Dead Redemption ini, teman-teman. Antara lainnya itu kita membawa NPC yang masih hidup dan nyemplunginya ke sungai. Apa yang akan terjadi? Setelah itu, membawa mayatnya ke tengah-tengah hutan supaya dimakan babi dan narik orang yang lagi jalan, lalu kita bunuh orang-orang di tengah-tengah jalan dan berbagai hal-hal unik lainnya, coy. Sebelum itu kalian klik like video ini dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat dan let's go. Oke, coy, sebelum melakukan itu semua mari kita cari target terlebih dahulu. Kita percepat dulu videonya dan kita akan mencari target, teman-teman, ya. Oke, sepertinya nampak target utama kita di sana. Kita deketin dulu target itu dan kita akan siapin tali terlebih dahulu supaya apa? Kita bakal tarik target pertama kita ini. Kita anu dulu apa sapa terlebih dahulu dan kita siapkan talinya. Kita akan melariknya dari belakang saja, teman-teman, supaya nggak kelihatan sama dia dan dia nggak ngeluarin pistol gitu, teman-teman. Baiklah, kita akan dapat, teman-teman, dan kita tarik terlebih dahulu. Kita bakalan ikat NPC ini. Lalu kita akan coba buang NPC ini tuh di sungai, teman-teman. Kita pick up terlebih dahulu NPC ini, ya. Dan kita akan coba buang NPC ini di tengah sungai. Oke, kita cari sungai yang agak daleman dikit dan sepertinya di sini agak dalam, kita tembungin dia. Apa yang akan terjadi? Wow, ternyata keluar darahnya, teman-teman. Semoga aja di sini tidak ada orang yang melihat, ya. Kita percepat apakah dia meninggal. Dan udah malam. Dia meninggal, teman-teman, dan ngintir juga ini, ya. Kayak terbawa arus gitu, teman-teman. Ini game sungguh sangat realistis sekali. Kita angkat lagi mayatnya. Lalu kita akan coba mayat ini buang ke tengah-tengah hutan yang tadi kebakaran. Kita lihat dulu mukanya. Oke, kita pick up mayatnya ini, kita taruh di kuda terlebih dahulu, teman-teman. Kita bakal ada saksi mata. Ada saksi mata, teman-teman. Ada saksi mata. Kita akan tarik dia sebagai korban kedua, ya. Tenang juga, teman-teman. Lepas. Tarik. Oke, kita ikat lagi dia ini, ya. Kita bakalan cemplungin dia ke sungai, teman-teman, ya, sebagai korban yang kedua. Ada temennya, cuy. Temen nembakin cuy, help nih. Oke, kita buang sebagai korban kedua dia, ya. Sebagai korban kedua. Dan kita biarin dia meninggal di situ. Dia udah meninggal, teman-teman. Udah ngambang dia, ya. Oke, baiklah, kita bakalan bawa mayat yang udah kita bawa ini ke tengah-tengah hutan dan kita bakal taruh di sini. Dan kita bakal lihat besok apakah yang terjadi pada mayat ini besok, teman-teman. Apakah dia bakal jadi apa gitu, kerangka atau gimana gitu, ya. Agak udah malam ini. Oke, coy, selamat pagi dan langsung saja kita cek untuk mayat yang tadi kita tinggalin di tengah-tengah hutan itu, coy. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya dan seperti mayatnya nggak ada, ya. Aku cari-cari dari tadi mayatnya nggak ada, teman-teman, di sini. Gak ada, teman-teman, dari awal bakaran ini sampai ke bakaran ujung sana itu kagak ada, ya. Gak nemuin banget, tadi map juga kayak kagak ada itunya. Bakal ada, kita langsung saja cari target kedua, teman-teman, dan kita langsung bunuh saja kayaknya, ya. Oke, target kedua kita yang udah ada di depan mata dan kita bakal tembak saja dia langsung keluarin. Oke, ya, meninggal tanpa balasan. Dan kita ambil mayatnya ini, kita akan jadikan sebagai eksperimen kedua kita, cuy. Let's trigger, boy. Kita ambil topinya dan taruh di atas kuda. Langsung kita let's go, boy. Oke, supaya mudah ditemukan, kita mungkin bakal taruh di kotak ini saja, ya, supaya mudah ditemukan, teman-teman. Tapi kayaknya tadi ada yang lihat aku, udah bullshit. Ada saksi mata kita di, cuy. Kita bakal taruh di kotak ini, ya. Taruh dulu dan kita lihat besok itu apakah yang terjadi pada mayat tersebut. Apa hilang juga? Ada saksi mata, teman-teman. Aku ditembakin, teman-teman. Ada saksi mata. Oke, teman-teman, semuanya kita lagi yang saja cek untuk mayat yang tadi kita taruh di gerobak tadi, ya. Dan ya, sama, teman-teman. Hilang juga, teman-teman. Ngilang sih, apa yang terjadi? Sistemnya ini mendeteksi hilang gitu, ya. Oke lah, kita bakal gangguin bapak-bapak yang lagi mancing kita kali ini. Apakah bapak-bapak ini bakal marah apa tidak, cuy, ya. Kalau marah dia, sangat realistis sekali nih game. Sesudah kita habis ngajak ngobrol dia.
Kita tunggu dulu pancinya supaya dia lempar lagi. Oke, sudah dilempar dan kita akan coba untuk membuat bapak-bapak itu emosi. Pak, kok taruhnya di tempat tanggal begini, Pak? Eh, kok talinya nggak anu ya? Nggak kena kaki kita, cuy. Oke, kita coba marahin bapak-bapaknya ini kok. Bapak-bapaknya goblok. Oh. Marah teman-teman dia, teman-teman. Nyuruh kita pergi. Karena kita udah nabrak dia ya. Oke, kita siapin tali dan kita jangan ngambil bapak-bapak ini deh, buset. Mending kita ngambil yang di belakang itu aja. Bapak-bapak ini suruh pergi dulu. Kita ngambil dan kita pakai pisau kayaknya enak nih. Langsung saja kita bunuh seseorang di sini ya. Bunuh NPC, cuy. Oke. Tinggal kena pantatnya, cuy. Kena pantatnya, cuy. Kena pantatnya, cuy. Kabur dia, cuy. Nembak pula dia dari jauh ya, guys ya. Kita akan coba kejar dia. Kayaknya enggak mungkin, cuy. Kalau ngejar yang tadi itu. Mending kita ajar bapak-bapak pemancing ini dah, buset. Kita pakai pisau juga. Enak sih, oke. Nembak dia anjir. Meninggal dia, cuy. Meninggal, cuy. Oke. Kita bakal jadiin spot enak dulu nih kepalanya nih. Oke, kita bawa mayat bapak-bapak yang tadi itu, kita bakal bawa dia ke rumah ini kayaknya. Supaya barangkali tadi itu kelihatan sama polisi gitu kan. Dan mayatnya itu diambil dan sekarang aku coba pindahin ke rumah yang terbakar ini. Apakah masih utuh di situ mayatnya atau hilang itu, cuy? Oke, kita taruh di sini ya. Lu ingat ini, taruh di situ dan kita akan cek di besok hari, cuy. Oke, cuy, ini adalah keesokan harinya dan aku bakal ngecek mayat yang tadi apakah masih ada atau tidak, cuy ya. Sepertinya ini video seperti eksperimen doang. Aduh, aku mau nabrak pun tadi. Oke, kita bakal cek mayat bapak-bapak itu apakah masih ada di atas apa tidak. Dan sepertinya nggak ada ya di mapnya juga. Oke, cuy, mayat nggak ada, cuy. Nggak ada, cuy. Berarti kita nggak bisa nyimpen mayat ya di game Red Dead Redemption 2 ini, cuy. Oke, cuy, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Thank you buat kamu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video.